pikir sudah di pos perizinan. Oh, aman ya. Oke. Arjuna Welirang via sumber Berantas RPH 04 Batu. Gunung Arjuna Welirang termasuk ke dalam kawasan konservasi yang dikelola oleh UPT Tahura Radenstudio, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. UPT Tahura Radenstudio telah menetapkan SDG. Yang satu kemarin, yang satu kali informasi itu turun. Jadi laporan. Okay. Untuk laporan wajib masuk ke sini, jangan ditutupkan ke pedagang yang lain. Mau nggak mau yang satu wajib turun, gitu. Dan yang kalau orangnya manusia tapi jiwa hewan. Orang ada anak sakit, malah jadi nggak muncak. Turun anaknya udah wassalam. Delapan kita sudah regis dan mau bugar. Bun, aman. Yo. Permisi, Bu. Oh, amin. Welcome back, Mac. Wah, mata ini nelfon. Merasa keceklok, merasa apa? Ngomong merasa keceklok, tak lapo pokoknya ini cedera, ngomong nge? Biar maksudnya sesuai yang dibilang tadi kan ben ono sing mudun salah satu yang lain Joko koncone. Oke. Sebelum mulai pendakian, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Okay. Amdar Sino oke. Okay. Iya. Amdar Sino oke. Okay. 8.10 kita start dari menuju pos 1. Tadi kita naik pick up ya guys. Bersama Bapak Teguh, ada Mas Iqbal, Mas Pantek. Remek. Aman tetap ireng ya. Kalau aku seutang serawe lo ya. Di oh jangan. Jadi katanya sih dekat ini udah betul rimba guys. Ini jadi lewat pemukiman warga. Asik, ini udah mulai nanjak guys. Oke. Tiba di pos 1 dari teman warga kesini 25 menit. Sik. Gimana?
pendaki-pendaki mogok. Aman. Ya guys, pos 1 menuju pos 2 ini cukup lumayan nanjak ya guys. Dari briefing tadi petugasnya bilang tuh sekitar 2 jam. Ya oke guys, jadi setelah tadi kita di briefing itu ada sedikit cerita dan ada sedikit nasihat dari salah satu polhut, polisi hutannya, jadi menjelaskan tentang tata cara dan aturan-aturan baik secara individu maupun berkelompok, dimana banyak hal yang dibahas seperti yang pasti tidak boleh membuang sampah pada sembarangan, tidak boleh vandalisme dan lain-lain. Nah, jadi kemarin itu di tahun kemarin ya, terus sorry ada pendaki yang mungkin kilaf atau lalai, benar begitu Mas Pantek? Jadi ceritanya itu seperti ini guys. Ketika temannya sakit itu ditinggal gitu. Lalu ditinggal ke puncak, pas temannya dari puncak turun, tahu-tahunya udah wassalam tuh. Temannya. Itu kan apa ya? Sangat tidak beradab itu. Definisi dari kita puncak tuh puncak hanyalah bonus, keselamatan nomor 1. Asik, kasih. Asik-asik berhadiah tag. Jadi buat teman-teman semua yang apa ya, saya sendiri juga pendaki FOMO, tapi ya belajarlah kita dari pengalaman yang dulu saya ini suka apa ya, coret, suka nembak stiker. Ternyata setelah tahu kita tidak boleh vandalisme, kita tidak boleh apa ya, intinya merusak alam lah, kita harus improve ya guys. Jadi ya gimana lagi, semua itu ada tahapnya. Kemarin juga di penanggungan ada yang nempel stiker juga malah di tag tuh akun si penanggungan. Wah gila, keren. Udah salah malah ngetag gunung, waktu di band banget. Ini udah mulai rapat lagi ya guys, jadi kita nomor satu rombongan dari Cangar Sumber Berantas ke Arjuna nomor 1 di hari pertama ya guys. Jadi kita review asik bersama Mas Pantek. Untuk dari kondisinya itu seperti ini ya guys. Nah itu mungkin kebakaran. Oh iya, nanti kita akan eksplor bagaimana kebakaran yang ada di, yang berdampak juga pada Arjuna Welirang ini guys, sehingga 1,5 tahun setahun apa 1,5 tahun ya ditutup, itulah baru dibuka hari ini tepatnya tanggal 15 Juni 2024. Oke, jadi seperti ini ya guys, penampakan dari kebakaran yang menerpa dan sangat berdampak buruk gitu guys. Nih, lagi-lagi penampakan jalur yang kena kebakaran guys. Sangat berdampak sekali kondisinya seperti ini.
Ini sepatu saya udah basah guys. Kanan kiri semua udah kering. Nah, kita cek peta tadi, ntar lagi pos 2. Sekarang jam 9:11. Jadi 1 jam persis kita sudah di trek. Dengan minimnya istirahat sih ini. Soalnya tetap ya guys. Sini. Yang ada ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, gimana Mas Mantek? Kata-katanya Mas Pantek setelah melewati pos 1, gimana Mas Pantek tanggapan Anda jalurnya? Enak. Oke. Turun kok. Landai siap. Untuk jalan menuju pos 2 ini lumayan nanjak ya guys. Di belakang ada Mas Teguh dan Mas Iqbal. Oke guys, kita tiba di jam 9:13 di pos 2 ya guys. Dengan estimasi berapa? Jam 1:02. Gila, cepet banget kita guys. Pos 2. Gerakan satu bahan aja. Pos 2 ya guys. Oke. Kan dia nulis 1-2 jam. Ini udah morong jam lah. Sebelum kita ngomong sejam, kita nanti jalan. Ternyata aduh, wah ngapus ini. Oke, 9:22 kita trek lagi menuju pos 3. Katanya jalurnya agak landai sih ini katanya. Enggak tahu ya, guys. Saya sendiri enggak pernah sini, jadi ya kita explore aja. Ini sangat rapat sekali sih vegetasinya. Jadi rumput-rumputnya katanya ada pembersihan. Ini apa ini? Tetep ketel. Kalau bahasa Jawa ketel, istilahnya ketel tuh lebat. Jadi kita kalau malam ini rawan sih. Dan sangatlah licin ya guys. Buat teman-teman harus hati-hati. Jangan nyekar ya guys. Oke guys, perjalanan pos 2 menuju pos 3 didominasi dengan tanaman pakis ya guys. Pakis haji. Ternyata sudah mulai gabut ya. Sekarang sekitar jam pas 9:30. Ada teman-teman kita. Udah lembah nih Mas Mantek. Gimana Mas Mantek? Aman. Aman ya? Cepes. Ayo Gus. Hmm.
Oke, setelah berjalan sekitar 4-5 menitan, kita tiba di pos 3. Ini enak buat ngecamp. Pas terlalu tak dari ke puncak tak. Kita kayak ngomong sopo. Ya biji. Lep. Hah? Dan sih santai. Oke, kita dari pos 3 lanjut ke Lengkahan jam 10.04. Ini nanjak full tanjak, tidak ada landainya. Ada ininya. Di sana ada kelihatan juga. Mirip banget nih sama Butak menuju Sabana. Udah dekat dengan udah kabut ya guys. Ini view-nya bagus banget sih guys, walaupun ada pohon-pohon yang kena kebakaran. Ini apalagi kalau nggak kena kebakaran. Kan gitu jam berapa nih? 11:02. Jalur pendakian ini menuju puncak Arjuna didominasi dengan apa ya, tanaman pakis juga gitu, dan tanaman pinus yang sayangnya banyak yang terbakar guys. Nih coba lihat nih, ini udah jadi setengah
Marang sih. Seperti ini, guys. Ya ini, guys, dampak dari kebakaran lagi-lagi pohon-pohon gede udah jadi arang. Puncak. Ini katanya estimasinya 2 jam ya. 2 sampai 4 jam. Enggak tahu. Kita start dari 11.40 ya, guys. Landai terus ini lumayan anjak. Terasa sekitar berapa ya? Sekitar 30 menit. Iya, 30 menit tepat kita berada di pertigaan apa ini, lupa namanya. Ketemu sama anak-anak trail run. Kayaknya puncaknya ke atas tuh deh. Aduh. Wah, gila. Puncak endur kan? Iya. Gue kuat bayangnya, brah. Oke, guys. Jalannya ini udah mulai nanjak ya, guys. Menuju pertigaan apa puncak nih. Wah, nanjak nih sekitar kemiringan 65 derajatan lah. Dan lagi-lagi kondisinya ranting-ranting yang kena kebakaran, guys. Kata-katanya tak. Dang, eh. Aduh. Entar dah. Pastor. Pak. Aku bakal. Ini, guys. Pondokan 2844 MDBL posisi sekarang. Puncaknya kemungkinan di sana. Nah, ini jalurnya udah ditutup yang kiri. Ini katanya ada banyak percabangan. Ndi? Menuju ke puncak jalannya full tanjakan, Bolo. Gimana, Mas Pantek? Lemas, Bolo. Wah, lemas, Bolo. Wah, ini di bawah ini udah tanjakan semua ini. Ini tidak ada toleransi sedikit pun ya, guys. Full dengan tanjakan yang cukup dengan sekitar elevasi 90 derajat. 90 derajat. Ini kalau ke bawah, aduh, ini capek juga nih. Gimana kalau? Sopo ya gua, enggak mau. Naik ini. Kene. Terus. Ora sak etik puncak. 2 meter engkas. Ketok. Oke, guys, sekarang jam 1 kurang 2. Tadi Mas Teguh kebelet. Jadi ya apa ya? Kita nyantai dulu sih. Iqbal sudah duluan. Tahu tuh kemana tuh anak. Dari pagi mulai kok rotok, Bos. Jadi ya perkiraan setengah 2 kita nyampe di puncak ya. Tadi gua pasang relief. Perjalanan udah sekitar 12 kilo. Dengan waktu sekitar 5 jam, kurang lebih 5 jam. Bayangin, guys. Gue baru kali ini ketok 3000 dengan Mas Pantek. Asik. Mantap, guys. Ya, sumber berantas cangar. Seperti ini kabut sudah mulai menerpa sekitar jam 1. Waktunya ngopus, Bolo. Ini pasca kebakaran ya, guys. Wah, sangat sangat ini sih, guys, sangat berimpact sih kita. Harus makanya itu harus. Ini pun rokok itu harus dicetek dan kita bawa, guys, sampahnya. Kalau enggak gitu didenda. Ini dendanya berapa, Mas Pantek? 500.000, Bolo. 500.000. Satu batang, Bolo. Dua batang 1 juta.
Mending buat teman-teman yang pendaki FOMO ya, saya juga pendaki FOMO sebenarnya. Jadi hati-hati. Karena alam ini harus kita jaga. Enggak ada. Guys, lihat guys, ternyata masih jauh guys. Puncaknya di sini. Kita masih di sini ya guys, segitu lamanya nih. Wah, gila guys. Puncaknya di sini nih, Arjuno. Oke guys, ini sudah dekat dengan puncak, paling sekitar setengah jaman lagi. Gila guys, mantap treknya tuh, terus dari pertigaan Pondokan dan apa tadi, Lekisan apa lupa, tuh pokoknya. Itu treknya mantap, gak ada toleransi datar ya guys, nanjak semua. Ini sampai di mana ini, udah duluan ya. Gimana Mas Pantek, udah terlihat puncaknya? Itu dia puncaknya. Puncaknya di sana ya guys. Nah, ini sekitar berapa kilo ya? Tuh di sana tuh ada batuan tuh. Ini kita nanjak dikit terus ke sana seret. Dar. Seret, kita berespektasi puncaknya di sana. Ternyata di sana guys, kita harus menyeberang bukit lagi. Ke sana seret. Alah itu gue. Nah, di sana tuh puncaknya, ada orang tuh. Assalamualaikum. Guys, puncak sudah di depan mata. Ada Mas Mantek di sana. Di sana tuh puncaknya. Gua kira tadi puncaknya di sini, guys. Ternyata tuh di sana. Belakang ada Bapak Teguh. Menyapa tak turut gunui. Ini contoh vandalisme ya, guys. Tidak boleh seperti ini guys. Oke, kita sudah tiba ya guys di puncak Juno. Ayo semangat bolo. Sengsek. Dengkul kram. Sengsek no, sengsek no. Tak tak sengsek tak. Tak. Coy. Lemas bolo. Jam 3:30 kita tiba di puncak Arjuno. 3339 MB. Asik. Kayaknya gendero ya. Apa? Gak ada ini, patok. Oh ya, lo mau ada patok merah, tapi di bawah itu. Gak bisa kesini juga guys. Untuk teman-teman yang mau. Jam 8 sampai ke jam 3:30, 8, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8 jam.
Ada gangguan, ada panggilan alam, guys.